Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du Qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin Babun Qala haddatsana Musa bin Ismail Telah bercerita kepada kami oleh Musa bin Ismail Qala Berkata lagi ya Musa telah bercerita Haddatsana telah bercerita kepada kami Abu Awana Oleh Abu Awana Qala berkata ya haddatsana Musa Ibnu Abi Aisyah Telah bercerita kepada kami oleh Musa Ibnu Abi Aisyah Qala berkata ya Haddatsana Sa'id bin Jubairin Telah bercerita kepada kami oleh Sa'id bin Jubair Dan Ibni Abbas Dari Ibni Abbas Fi qawlihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala Janganlah engkau menggerak-gerakkan Lidah engkau Supaya engkau cepat-cepat dengannya Larangan jangan buru-buru, ya tenang aja. Jadi Nabi itu bukan buru-buru, Nabi sebenarnya pengen cepat, ya. Pengen segera langsung, enggak mau menunda-nunda apa yang diajarkan. Yang bagus kita pun begitu sebenarnya. Ya. Jangan tunda-tunda. Habis kita belajar langsung kita pelajarin lagi, ulangi lagi. Rasul tuh dikasih pelajaran langsung kepengen lagi. Pengen Rasul mempelajari dengan cepat. Jadi kita kalau habis ngaji tuh ditakrar ulang lagi. Baca-baca lagi. Udah habis baca, baca-baca lagi. Bikin ingat. Baca pertama beda dengan baca kedua. Baca kedua beda dengan baca ketiga. Baca ketiga beda dengan baca keempat. Ya, mempunyai keberkahan masing-masing. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minatanzil syiddatan. Beliau sangat ya mempelajari Al-Quran itu Rasulullah sangat mempelajari Al-Quran sangat beliau menghafalkan Al-Quran senang banget beliau dikasih Al-Quran amanah dari Allah beliau ingin segera pahami dengan pelajari dengan baik hafalin dengan baik enggak tunda-tunda lagi Yang bagus orang yang cerdas kayak begitu Enggak tunda-tunda lagi Sebab kalau ditunda lagi bisa lupa Wa kana mimma yuhariku syafataihi Faqala ibn Abbasin Fa'ana uharikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yuharikuhuma Wa kana dan adalah mimma di antara sesuatu yu'arriku syafataihi dan adalah ya, beliau menggerak-gerakkan dua bibirnya faqala ibnu abbasin maka berkata ibnu abbas fa ana wa'arikuhuma Kata Ibn Abbas, aku pun akan menggerak-gerakkan keduanya
lakum kepadamu kama sebagaimana ada karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'arikuhuma menggerak-gerakkan keduanya. Langsung ya, dipelajari dengan benar, dengan baik. Waqala Sa'id bin waqala Sa'id berkata Sa'id ana uharikuhuma kama ra'aitu bin Abbas yuharikuhuma. Aku menggerak-gerakkan keduanya, kedua bibir, sebagaimana aku melihat Ibn Abbas menggerak-gerakkan keduanya. Fa'aroka syabatai, lalu ia menggerakkan dua bibirnya. Fa'anzala Allahu Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menurunkan la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lidah engkau supaya engkau buru-buru ya dapat ya paham ya. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jadi yang jagain Al-Qur'an Allah ya. Qala jam'ahu, qala jam'ahu laka fi sadrika. Fataqra'u fataqra'u, yang mengatakan mengumpulkannya kepada engkau di dalam dada engkau. Allah, Allah akan kumpulkan itu dalam dada engkau. Jadi orang-orang yang dihafal, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu orang-orang pilihan Allah. Ditaruhnya artinya dipilihan Allah, maksudnya dipilih ya untuk bisa. Karena ada orang yang hafalannya enggak kuat. Maka kalau kita hafalan enggak kuat, jangan penghafal Quran. Ya. Kenapa? Nanti takutnya kita enggak kuat dan berputus asa. Ya. Ya, karena kalau kita sudah hafal Al-Quran lalu kita lupakan, ini akibatnya besar ya. Tapi mesti ada yang hafal Quran ya. Bagus, banyak pesantren-pesantren hafal Quran bagus. Cuma jangan lupakan ya. Jangan sampai baca Al-Quran, hafal Quran tapi enggak ngerti nahu sorofnya, itu jangan sampai ngerti bahasa Arabnya, jangan sampai ngerti, hafal doang tapi nggak paham, jangan sampai. Jadi berusaha ya, hafal dan ya kita tahu itu nahu sorofnya, kita tahu. Jam'ahu laka, artinya Allah kumpulkan itu kepada engkau. Fi sadrika, dalam dada engkau. Watakro, watakro'uhu, dan kau baca akan dia. Fa'iza qara'ta'u fattabi' Qur'ana, maka apabila kau baca, dia ikutilah bacaannya. Qala fastami', lalu dengarkan. Lalu baginya huwa ansit, perhatikan. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas kami ya, lah yang akan menjelaskannya. Summa inna alaina antaqra'ahu, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah bahwa annaqra'ahu ya, antaqra'ahu ya, engkau membacakannya. Fakana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da zalika, setelah itu, iza atau jibrilu istama'a, apabila datang malaikat Jibril kepadanya, istama'a, ia mendengarkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila malaikat Jibril datang kepada Rasul, Rasul ngeri. Fa izan talaqa Jibril, maka apabila Jibril udah pergi, qara'ahu nabiyun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Kama qara'ahu, sebagaimana malaikat Jibril membacanya.
Jadi Rasulullah selalu tuh mutola'ah, muzakarah sama malaikat Jibril tentang bacaan. Luar biasanya. Wallahu a'lam bishawab.